Ingat, guys. Ini banyak nih dagangnya nih, habis truk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi di channel Paman Dani, channel yang masih kecil ini dan butuh sekali banyak bantuan dari kalian berupa subscribe, like dan komen serta share. Saat ini saya akan memperlihatkan praktek bekam. Untuk praktek bekam sebagai kesehatan umat Islam. Dan juga bekam ini termasuk ke pengobatan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut mula-mula mula-mula kita bagi minyak dulu nih pala anu nih. Badan sih coy. Dia sih sirih sejam itu. Ini bekas anu kayak bekas bekam, coy. Ini merah ini. Itu bekas urutan bangsa. Masa? Wih, dikasihnya gua udah nak minta urut dong, urut kena. Dia datang duluan dia, pas aku lagi berak tadi, guys. Oh, siapa yang ngomongin? Sali sponsor. Nah, ini lalu kita mainkan bekam angin dulu, guys. Sakit kah? Ini namanya bekam angin ini, kawan-kawan. Ini bekam angin ini. Fungsinya untuk membuang angin yang ada di badan ini. Terbangan tato ini, guys. Pinggang ini begini sudah. Bisa dijalankan ini sih. Ini kasih minyak dulu. Nah, ini bekasnya kelihatan ini. Merah ini kan bang sih. Tato. Wah, gede banget. Kok tato gue. Eh, itu gua sama tato, aku manusia juga. Tato nutan dia anu. Ini ngapain dulu? Hah? Ini ngapain ini? Ini kumpulkan angin dulu. Kok belum pernah di bekam? Kumpulkan angin dulu ini. Supaya sampai merah, baru dikeluarkan darahnya. Dia pas masuk jarumnya tuh sakit ya? Enggak. Tergantung. Kalau dia banyak darahnya di belakang, bentar aja. Nah, ini ditunggu sampai beberapa menit dulu ini, kawan-kawan. Ada kah kawan? Ambil itu kita pasang dulu pulpen jarumnya. Wih, merah. Nah, ini kalau sudah banyak terkumpul darahnya, ini ketahuan ini merah dia. Lama bukan sakit deh, nggak segera kau. Nah, ini kalau sudah begini, mau kita keluarkan dengan pulpen jarum darahnya. Sakit kan? Yang kedua kalinya tapi berasa itu. Ya.
Siapa? Buat dijahit ya. Belinya tuh. Hmm? Beli cok. Gatal gak? Iya. Awalnya nanya tuh kayak. Dari gelas pun cuma tiga kan? Iya kayak kesian nih. Makanya kalau bertamu tuh kayak jangan lebih dari tiga kayak. Makanya keluaran kalau bertamu ke rumah gue nih kayak kalau bawa kawan. Si kau mau cok? Sama si lain. Dan kopi siapa ini Dan? Kopi semua. Tinggal. Nah, ini. Begini nih kawan-kawan sah. Nampakan darah yang dikeluarkan ini. Ah ini darah awal ini yang dikeluarkan ini. Ah ini yang asap-asap yang ada di kantong mangkok ini racun angin itu kawan-kawan sah gaya ini YouTuber kan. Kita lanjut kembalikan ke awal posisi ini. Pengantri sudah ada tiga ini. Ini namanya bekam abal-abal, ini bukan keretek abal-abal. Nah ini ketika kita membekam di bawah ini usahakan sampai sini aja. Kan di pinggang ini areanya tidak ada lagi sistem saraf-saraf pendarahan. Ini area saraf-saraf pegal semua ini. Area pinggang ini. Nah usahakan kalau membekam sebelah kanan begini, ketika sebelah kiri naikkan sedikit, sekitar satu jari. Karena saraf kanan dengan kiri itu berbeda. Begitulah ceritanya. Sini tes, anunya mangkoknya. Ya, darah-darah meluntur di sini guys. Apa nanti mau dibekamkan ke serama guys? Kalau makin ke bawah ini dibicik ini makin sakit dia dicucuk. Dia sarafnya bukan saraf pendarahan itu. Darahnya pun sedikit betul. Kalau kok satu rukun berat. Satu rukun berat. Jadi tukang apa lagi penjual satu, tapi dia amal Quran. Dia amal, dia terus Al-Quran.
saya jarang tak sama seperti itu. Yang satu sakit. Nah, jadi kalau kita memekam itu tidak sampai ke sini-sini. Beda urat dia, jadi cukup sampai sini aja. Jadi gunakan 6 sampai 8 mangkok. Nah, kita lanjut ini proses pembersihan darah. Saat berair. Nah, ini darahnya nih kawan-kawan, sah kan kawan. Nah, woi. Nunjun 2 menit tadi wak ngak. Raguk anak hiu. Agak sakit ini kan keduanya. Dua aja sedang sudah ringan. Nanti ke bawah lagi. Kentalin beliau. Keluar mana nak? Potong lah. Apa ni tu? Nah, apa ni? Penjarum namanya ni, ini bisa dipakai dokter cek gula darah. Tu ada jarumnya lagi. Ada, ini jarumnya. Orang satu dia berganti. Bagus itu. Yang buat gering ini. Itu ada tombol obat. Itu dana kotor itu. Jangan tes ke badanku juga mau. Ketakut dia. Senang ke lu? Senang ke ya bojol? Katanya begitu. Selalu kayak kau itu minta jasa gitu sama dia gitu. Ade mana Jen? Ade mana? Ade mana? Nah, tinggal nah, adeknya. Ayo sini aja. Baik, gue ada kan juga. Nah, ini biasanya nih dominan 2 kali ambil darah ini. Dominannya sih. Kalau mau 3 kali juga bisa ini. Siapa sih? Milih siapa sih? Hah? Ini. Milih bapak kah? Mama? Ayo, cak, ngasih cak. Coba kau cek bawah. Kita mulai lagi dari awal ini. Sah. Lihat di pemain. Ibu saya ada dendam darah itu. Keluar Troy. Dalam mulai. Ih. Oh. 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 Ah. Eh, rebut. Ini.
Cio. Mbak. Oh, tawa. Oh, malu-malu. Jalan nih, mau. Hmm? Kalau aku tarik begini nih, bisa jalan nih, kan sedap minyak ya. Nih. Wih, sak. Bisa ini. Buka menjual aja ini. Buka. Buka pipi. Kayak besar begini. Dilanggapnya kalau yang dari led. Gak boleh tuh lo nanti dan banyak ambil. Bisa kan? Wih. Aduh. Sakit kan, Put? Sakit kan, Put? Sakit, Cok. Tapi enak, Cok. Kayak beli katmu tuh kayak tertarik. Tapi kayak enak, Bang. Gitu kan? Kayak diurut. Kayak diurut. Kayak diurut, Cok. Len. Gak pulang, kan? Aku seneng sama kau ini, Jain. Ada parang aja ini, kalau main-main parang. Woi, woi. Wah, mau jadi kayak Binjai deh lu. Sakit wuih, tapi kayak keluar angin. Enak mo. Jangan. Jain mau bekam kah, Jain? Minta bekam dia, mau minta bekam. Bekam gak? Kayaknya Ustadz Mahya ini, Bah. Yang menjaga si ramen keluarganya itu. Yang mau beli minum apa, Eng? Apa? Bah, aku uang belum punya galon. Neng. Hei, jaga si Zen. Bekam juga ini. Kempak lah sama paman. Lihat yang lagi like. Konten ini sesuatu yang banyak nih dagangnya nih, habis setruk nih. Mana kolong? Bulu juga ya. Tinggal enggak? Baik. Yang gendang dia joget gini. Yang gendang dia joget gini. Woi, tambur. Woi, dalamnya tuh banyaknya. Gak usah melihat yang ini. Adik mana? Adik mana? Adik mana? Ih, geli aku. Buri. Kamu belum pernah bekam, Om? Belum pernah. Kamu belum pernah melihat orang betim pasar kan, tangannya kan? Ih, kok boleh gitu? Kali ini enak ini. Wih. Hei. Oke, enak, Mo. Enak, coba jilat. Aku cuma terang liat darahnya sendiri. Nggak, kemarin aku berani, Cok. Ini kayak ditakut-takut. Kayak takut-takut. Nggak, kau bayangkan, Gai, kalau bini mau ngelayukan, Gai. Mana kau melihat darah itu, Gai? Anakmu berdarah darah itu, Gai, bayimu, Gai. Berani kau, Gai? Berani lah. Ini sibuk, Gai. Mau mekanik, Gai. Oh, Wad. Pak, lu udah lama kau dan. Oh, Wad. Nah, tangkat ya, Pak, lu itu, Gai. Ini, Man, kalau kau dibekam, Man, udah bisa bergerak kau, nih, Man. Enggak. Bekam aja si Jen gak mau bekam. Ih, banyak lu dong. Ih, cukup tumpah, Gai. Nah, apa itu?
Banyak itu. Aku cok. Geli aku cok. Ayo habis tisu. Pasti kamu gitu. Ombak lo, ombak. Ganti kamu itu gratis. Ombak lo, ombak lo. 2000 kan yang tisu dan ombak lo. 2000 tisu, tisu, tisu. Apa yang gak tisu? Sekotak ini. Oh, jangan 2000. 2000. Gambar pahlawannya gambar apa? Sekali lagi kan. Ain jampir. Sekali lagi guys. Ampir aku udah nih. Iya. Masih banyak put, darahmu itu put, masih mengalir-alir tuh nah. Mantap. Sudah. Romo yang masih ngocok-ngocok sudah sudah. No. Lagi dah. Sudah aja. Sudah. Sudah ngejak main aku, cok. Jalan set. Siap. Coba kok. Coba lagi. Tak dulu ini. Jatuh kok. Hai, aku mau tegasin. Oh, nanti kami jaga, guys. Enggak. Ih, penjagaan kecil kan ya. Bawa kau sekali semenit kau di sini kan, menangis anakmu juga ditangiskan buat ini. Oke, kawan-kawan teman Dani, untuk video berikutnya saya akan buatkan manfaat bekam, syarat bekam dan apa saja yang tidak boleh dibekam. Nanti saya akan buatkan di konten berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman Dani.